Begini cara terbaik Buya Hamka pada Soekarno yang telah memenjarakannya tanpa peradilan. Kawan rasa lawan, begitulah hubungan antara Buya Hamka dan Soekarno. Keduanya telah bersahabat jauh sebelum Indonesia merdeka. Soekarno bahkan yang mengajak Hamka pindah ke Jakarta. Namun di awal 60-an, hubungan mereka meregang. Hamka sering mengkritik Soekarno yang dianggap terlalu absolut. Padahal Soekarno lah yang mengangkatnya menjadi PNS di Kementerian Agama. Puncaknya pada tahun 1964. Atas perintah Soekarno, Hamka dijebloskan ke penjara tanpa peradilan atas tuduhan perencanaan pembunuhan presiden. Selama 2 tahun, Hamka dapat perlakuan kejam. Keluarganya dimiskinkan dan karya-karyanya dilarang beredar. Ketika Soekarno meninggal dunia, seorang utusan dari istana mendatangi Hamka. Ia menyampaikan wasiat terakhir Soekarno agar Hamka sudi menjadi imam sholat jenazahnya. Lalu, apa jawaban Hamka? Tanpa banyak bicara, Hamka langsung bergegas ke tempat persemayam Soekarno, berdiri paling depan untuk memimpin sholat jenazah. Hamka pula yang meminta kepada para pelayat untuk memaafkan Soekarno jika mempunyai salah semasa hidupnya.